Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari BH Online. 1MDB hanya berurusan dengan PM. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu, Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB memaklumkan kepada Menteri Keuangan diperbadankan bahwa 1MDB hanya berurusan dengan Perdana Menteri berhubung operasi dan hal ehwal syarikat. Dato' Siti Zawiyah Muhammad Desa selaku setiap saat di bagian MKD ketika itu berkata perkara berkenan dimaklumkan Dato' Syarul Azral Ibrahim Halmi kepada MKD ketika proses perbincangan dan penukaran saham Lembaga Pelaburan Terengganu kepada MKD pada 2009. Ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, Siti Zawiyah berkata ketika itu pihak pengurusan 1MDB tidak memberikan kerjasama dan enggan berbincang mengenai perkara berkaitan memorandum dan artikel pertubuhan syarikat 1MDB yang tidak sama dengan syarikat di bawah MKD yang lain serta terdapat pindaan dibuat tanpa kebenaran. 1MDB ada PM di belakang, sebab itu mereka beritahu hanya berurusan dengan PM, katanya.